Unboxing penanak nasi Super Cook merek Bolt. Oke, langsung aja kali ini kita akan meng-unboxing penanak nasi mini ini ya. Langsung saja tanpa babi bu. Super Cook mereknya Bolde. Ini saya beli cuman 100.000 lebih sedikit ya, karena waktu itu lagi promo di salah satu toko online di Indonesia. Ini ukurannya kecil. Oke, langsung kita buka saja ada apa di dalamnya. Kalau di sini tulisannya portable size 0,6 liter, jadi kapasitasnya 0,6. Premium plastic casing, titanium eco, Germany eco green technology. Mereknya Bolde, innovating the life. Tampilannya seperti ini. Mengingat waktu saya beli itu memang promo, jadi memang murah banget ya. Kalau harga biasa saya kurang tahu, tapi mungkin di atas 200 ya, 200.000. Dalamannya seperti ini. Buku garansi. Udah nggak ada lagi. Oh, ini include-nya ini centong. Ceklekannya. Warm cook. Yang lucu tuh dia ada gagang. Jadi bisa ditenteng-tenteng, bisa dibawa-bawa. Sangat praktis. Wow, lihatlah. Dalamannya ini buat ngukus. Dapat panci. Buat ngukus. Dapat alat ukur ya, buat beras. Ini kabel listriknya, buat kabel. Sudah habis. Itu elemennya di dalamnya yang buat memanaskan. Made in China. Tapi di kerdusnya tadi teknologinya by Jerman. Kalau di Jogja itu Jerman itu artinya jejer kauman. Ini berapa sih? Ya, sekitar 0,6 liter sih tadi tulisannya di kerdus kapasitasnya. Kecil ya. Ya. Seperti inilah kurang lebih. Saya tidak sabar untuk mempergunakannya untuk memasak. Untuk colokan listriknya dia ada di sini. Itu ya, kelihatan kan? Ada di sini. Oke.
Kurasa seperti atau segini dulu dari saya. Garis besarnya kalian sudah tahu bahwa penanak nasi merek Boldi kecil ini kapasitasnya 0,6 liter, tegangannya 220 volt, bisa memasak, bisa mengukus, terus ada warm juga ya, menu warm. Terus ada handle-nya, jadi mudah praktis. Kalau yang saya suka itu dia imut, kecil, ringkas, bisa dibawa-bawa, itu saja intinya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Nah, karena setiap minggu pasti ada hadiah gratis, oke? Thank you and see you next time.